Halo guys, baru bangun tidur nih. Gila, seharian di kamar mulu. Ya ompong deh. Kamu tau gak nih, kenapa gigi gue bisa ompong kayak gini? Ini dulu tuh, bibir gue ini gak ada guys. Jadi ini ceritanya gue tuh waktu itu main ke Gunung Bundar tuh, dan gue berdua sama teman gue, kalau nggak salah dulu motor apa, motor semes apa sih, gue nganterin cewek nih yang ketemu di pas gue main itu. Gue anterin dulu nih ceritanya nih ke rumahnya. Nah, udah sampai rumahnya kan, udah mau maghrib juga, gue nggak enak tuh ya kan. Terus ya udah gue balik, dan teman-teman gue kayaknya kebutan kayak gitu ya, otomatis kan gue nggak mau ketinggalan juga gitu, orang udah mau maghrib juga gitu, rumah masih jauh jalan. Nah, ternyata di tengah perjalanan itu pas jembatan panjang itu, ya mungkin gue lokasinya gue nggak bisa ngasih tahu ya, di sini ada hal lucu saat gue terjatuh. Itu tuh sebelum gue jatuh itu, ternyata guys di situ tuh udah ada yang jatuh duluan. Entah gue kenapa nggak tahu ya, mungkin itu karena orang-orang situ, mitos orang kampung situ katanya emang sering di situ kalau maghrib. Nah, apa? Di sini gue pas jam 6 kurang, itu kan treknya lurus, terus langsung nikung, anjak gitu tuh guys. Nah, di saat gue ngebut trek lurus dan ada ampunan kayak gini, gila, gue nggak bisa ngendaliin, entah nggak tahu kenapa, gue tiba-tiba rem mendadak dengan depan, pas loncat, terus gue megang tuh remnya, ternyata gue kebalik sampai itu motor ke pinggir, dan gue nya yang lebih parah lagi, gue nyium aspal. Ini tuh dulu gak ada bibir kayak gini, gue udah rata semua ini. Dan yang lebih lucu lagi, temen gue di saat gue jatuh, dia malah ngedoa, bukan nolongin gue. Masa temen gue bilang malah ngedoa bukan nolongin gue ya. PA harusnya kan nolongin gue nih di saat keseret, dia malah ngedoa lagi. Sweet. Ya emang sih nggak apa-apa ngedoa, cuman ya action juga lah nolongin, dia malah ngedoanya gini nih, ya Allah mudah-mudahan temen gue tidak kenapa-napa. Dia ngedoanya kayak gitu, mana nangis, bukannya nolongin gue. Coba guys, gue bayangin, gue kesakitan, gak ada bibir di sini, semuanya ini buset, daging semua nih. Makanya gue agak minus mata. Di situ ada kakek-kakek juga yang nolongin gue guys. Di situ gue inget dikasih apa, kasih gula pasir. Itu gula pas dikesiniin, gila bener, karena di sini gue lupa semua darah semua. Sakitnya minta ampun guys, sepanjang jalan temen gue bener-bener apa ya, di bajunya itu darah semua, darah gue, bibir gue. Aduh, parah. Ya
udah guys, mungkin segitu dulu cek ada kisah apa ya? Kisah zaman gue nakal kali ya. Yaudah, next time kita lanjut lagi di part kedua biar seru juga. Yaudah, segini aja. Mudah-mudahan video gue bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menghibur juga ya, walaupun gue nya sebenarnya gak menghibur. Yaudah, jangan lupa tonton dan pijit subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar lu gak ketinggalan guys kalau gue ngupload lagi. Oke guys, oke, salam santuy dari gue Yusi Bolang.